Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan hola semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom-jom, hari ni kita nak update mengenai Kamal Adli. Masya Allah, selepas operate ya, ini pula keadaan Kamal Adli. Kesian Ukasha. Okey, jom kita tengok apa cerita selanjutnya. Selebriti Malaysia Kamal Adli yang cedera apabila diserang oleh seorang lelaki di Singapura lewat malam hari Ahad selamat menjalani pembedahan di sebuah hospital tempatan menurut Astro Awani. Alhamdulillah. Dan menurut IG-nya ya, katanya alhamdulillah Kamal dah sedar, harap semua doakan keselamatan kami. Isinya Ukasha Senros memaklumkan menerusi akaun Instagram hari ini. Dan dalam kemas kini IG-nya lewat malam tadi, Ukasha memaklumkan Kamal 37 tahun diserang menggunakan cota berkali-kali oleh seorang lelaki di kepala, muka dan badan pelaku tersebut. Dan tanpa mendedahkan hospital Kamal ditempatkan, Ukasha berkata Kamal menjalani major operation berikutan kecederaan di bahagian kepala yang agak teruk. Beliau dan suami menyerahkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut dan turut memohon peminat dan orang ramai supaya mendoakan kesembuhan suaminya. Dan mereka berdua berada di Singapura bagi acara Hari Raya Mega Sale 2023 selama 3 hari bermula Jumaat yang berlangsung di Dewan 5A Singapore Expo. Dan menurut Ukasha, kejadian berlaku di akhir acara itu berlangsung dan Ukasha turut menyertakan gambar-gambar sekitar kejadian yang menimpa suaminya dan memaklumkan penjenayah tersebut sudah pun ditahan. Memetik jurucakap polis Singapura ya, media tempatan melaporkan pihak polis menerima panggilan tentang satu pertelingkahan yang berlaku di Singapore Expo. Menurut polis, seorang lelaki 37 tahun masih sedarkan diri apabila dibawa ke hospital. Seorang lelaki 34 tahun selanjutnya diberkas berhubung dengan kes itu dan siasatan masih dijalankan. Dan dianjurkan oleh Mega Press International, Hari Raya Mega Sale turut menampilkan beberapa artis dari Malaysia dan pasangan popular Kamal dan Ukasha adalah antara selebriti Malaysia yang sentiasa mengikuti acara sebegini di Singapura. Dan alhamdulillah ya, dah dapat berita Kamal Adli selamat menjalani pembedahan. Kita harapkan agar Kamal Adli cepat-cepat akan segera sembuh, akan cepat sembuh dan boleh bekerja seperti biasa. Apapun, kita doakanlah untuk Kamal Adli dan Ukasha Senros. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh. Jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.